Siska begitu akrab dengan drumnya. Penggebuk drum dari band rock asal Pontianak berisik ini telah mengasah bakatnya sejak duduk di bangku SMA. Menjaga ritme dan tempo dalam band beraliran rock bukanlah hal mudah. Perlu keahlian bermusik dan ketahanan fisik yang tidak main-main. Namun gadis berusia 22 tahun ini mengaku yakin dengan pilihannya. Saya akui saya orangnya introvert, jadi saya memvisualisasikan diri saya di belakang sebagai penjaga ritme di sebuah band. Dengan begitu, saya juga mengekspresikan diri saya dengan hal yang tak biasa dari seorang introvert menjadi penjaga ritme di sebuah band dan sebagainya. Enam tahun bermain drum, kemampuan Siska tidak diragukan lagi. Menurut rekan satu bandnya, kehadiran Siska menambah warna bermusik dan daya tarik tersendiri. Kehadiran drummer perempuan ya, Siska di Brizik, itu ya kita cuma mau melihatkan, bahwa drummer tuh cewek pun bisa main drum gitu. Dan nggak menutup kemungkinan kalau untuk musik rock juga itu cewek juga bukan untuk buat cowok, bukan cuma buat cowok, tapi cewek memang ada bagiannya juga buat cewek gitu. Jadi memang bukan hal yang terlalu di maksudnya dikesampingkan gitu. Hingga saat ini Siska dan bandnya sedang menyelesaikan beberapa lagu baru yang akan dirilis dalam waktu dekat. Lewat musik rock, Siska membuktikan dirinya mampu keluar dari zona nyaman dan melahirkan karya tak biasa. Dwi Nardi, Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak.